Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Febi Abdillah Rizky. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe sebentar sebelum menyaksikannya. Oh ya, di sini kontennya saya itu tentang kedatangan paket. Jadi kemarin itu saya iseng buka Facebook dan ternyata ada sepeda yang langsung menyentuh hati saya. Dan saya iseng langsung tanya ke penjualnya harganya berapa, dan langsung main sarset, langsung dikirim bosku. Dan sekarang sudah datang. Ini sepedanya Jengki Kudel. Jengki Kudel, Jengki kecil bosku ya. Ini dari Jepang. Ini mereknya sudah ada di judul ya. Ini sangat bagus dan saya sangat suka. Tetapi saya itu masih perlu untuk melengkapi spare part yang kurang. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, saya membantunya untuk klik tombol subscribe dulu ya sebelum menyaksikan. Dan mari kita bagikan channel ini agar channel ini terus berkembang. Oke, mari kita saksikan. Mantap. Oke, teman-teman, mari kita unboxing ini paketan yang saya tunggu-tunggu selama 3 hari. Ini paketan dari Jogja. Terima kasih yang sudah mengirim. Semoga sepeda ini betah di kediaman saya. Tapi kalau seandainya ada tawaran cocok dan teman-teman yang melihat video ini dan suka sama sepeda ini, monggo ya. Karena saya itu berbagi kesenangan kepada teman-teman itu jadi juga bahagia ya. Oke, mari kita lihat sepedanya, kita unboxing dulu ya. Karena ini awal sih ya, belum diproses. Kalau seandainya diproses nanti tambah bagus lagi. Oke, mari kita unboxing. Sepeda apakah ini? Ini adalah sepeda kecil mungil bosku. Hujan-hujan nge-review bos. Cara packingnya ini, waduh, keren. Langsung dibungkus bos, langsung dibungkus. Hey, orang lewat itu karena rumah saya itu di jalan bos ya. Bos, ya. Bos. Ini saya itu main subscribe ya di media sosial. Kelihatan bilang ya? Kelihatan saya ya? Hujan-hujan bos. Ah, ini sudah kelihatan bosku ya? Sudah kelihatan. Ini bos sudah kelihatan. Nanti kalau untuk detail-detailnya saya akan review lagi. Karena kondisinya ini hujan bosku ya. Nanti kita review lagi dari stand, dari frame, dan bagaimana. Dan spare part mana saja yang sangat istimewa, kita lihat entah lagi karena kondisinya sekarang hujan. Oke, terima kasih buat teman-teman, jangan lupa di subscribe dulu ya. Ojo lali di subscribe. Entar lagi kita lanjut videonya. Oke, mantap. Oke, teman-teman, kemarin kan kondisinya hujan dan mari kita lihat sepedanya ya. Detail-detailnya mari kita lihat. Kita lihat di stangnya. Kalau untuk stangnya ini opsi torpedo ya. Ini masih original torpedo. Ini bosku, ini masih original torpedo ya. Kita lanjut di bagian keni depan. Ini keni depannya ini ya. Kita lihat di komstir. Ini komstirnya masih sangat utuh bosku ya. Holdernya masih bagus. Ini mereknya merek apa? Ini mereknya Asia Big. Ini bosku. Ini Asia Big ya, cuman langka bosku. Kenapa saya bilang langka? Karena ini versi Jengki. Nah, ini versi Kudelnya bosku ya. Kita lihat di bagian framenya. Nah, di bagian frame ini original bosku ya. Ini Jengki atau dipanggil Kudel ya. Versi Jengki kecil. Ini masih original. Di sini ada tempat pompanya, cuman pompanya tidak ada. Ini masih saya siapkan bosku ya. Frognya masih ori ya. Ini masih ori.
Kalau untuk sayapnya, saya sudah ready sayap, nanti sama saya mau diganti. Terus kalau untuk ketengkas, ini versi ketengkasan kalau di rumah saya manggilnya ini ketengkas rea-reaan gitu, bosku. Masih utuh semua ya, masih bagus. Ini opsi torpedo. Ini torpedonya, bosku. Ini opsi torpedo. Keren. Spakbornya ini bukan orinya ya, ini hanya dipasangnya. Kita lihat di bagian as tengah, di bagian bracket lagi. Ini bos, masih sangat bagus ya. Tidak ada yang kropos ya, ini masih utuh semua ini. Wah, masih utuh semua. Di sini ada nomor serinya bosku ya, cuma nomor serinya hilang. Di sini ya, mungkin termakan usia ya. Supitan belakang, lanjut ke supitan atas. Oke bosku, jadi seperti inilah pemandangannya jengki kudel ya. Kalau untuk peleknya ini UK 20, ini ukuran 20. Jadi ini sangat istimewa dan sama saya akan dipakai ke acara event-event. Contohnya di genggeng ini, semoga sepeda ini cepat-cepat jadi ya. Karena saya itu mengharapkan sepeda ini cepat jadi. Karena saya itu pengen menaiki. Oke bosku ya, sangat bagus. Sadel sama saya nanti mau diganti. Banyak yang saya rehab ini ya. Kalau untuk framenya masih ori, setangnya masih bawaan torpedo ya. Kalau seandainya ini bukan torpedo, maksudnya buatan, kan ada kan setang versi kayak gini tapi buatan. Kalau ini asli bosku ya, ini asli, tidak ada pengelasan, tidak ada pelek. Saya itu punya orinya yang ori Jepang ya, Japan. Karena Asia Bag itu kan buatan Jepang, jadi sama saya itu mau dilengkapi peleknya itu ada, kalau tidak salah apa Osaka. Kemarin saya punya sepeda yang ukuran 20 tapi peleknya itu original, depan belakang Jepang. Nanti sama saya mau diganti itu, dan spakbornya mau diganti juga ke versi jengki bosku ya. Seperti apa nanti kita lihat saja. Ini review yang pertama, karena ini butuh proses semuanya ya. Oke bosku, jadi kondisi sepedanya seperti kayak gini. Masih banyak spare part yang sama saya mau dilengkapi. Contohnya seperti spakbor dan pelek ya. Pelek sama saya mau diganti ke orinya yang Jepang. Saya punya bosku ya, karena Asia Bag ini made in Japan. Oke, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis. Mari kita bangkitkan channel ini agar channel ini terus berkembang ya. Mari kita bangkitkan gas 10.000 subscriber. Oh iya teman-teman ya, saya tuh mempunyai dua channel. Yang pertama AK Rizky Official, yang kedua ada Febi Abdillah Rizky. Jadi buat teman-teman yang sering buka itu, segeralah di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa komen, karena komen terbanyak dan yang terbaik nanti sama saya ada giveaway. Apakah itu onderdil atau spare part lainnya itu, atau aksesoris juga, kita lihat saja nanti. Oke, jadi seperti inilah sepedanya. Ini masih mau diproses, mau dibawa ke bengkel sama saya. Apa saja yang mau diubah, kita lihat saja review selanjutnya. Terima kasih. Salam Febi Abdillah, satu duluan salawasi. Jangan lupa subscribe.